Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo belajar pengurangan. Di sini ada soal-soal pengurangan bilangan 3 angka dengan bilangan 2 angka dengan teknik meminjam. Cara menyamping. Yuk kita kerjakan bareng-bareng adik-adik kelas 2 SD ya. Soal nomor 1. 132 dikurang 19. Kita mengerjakannya dari belakang. Berarti 2 dikurang 9 bisa? Tidak bisa. Kita pinjam ke depan 1. Jadi ini jadi berapa? 2. Dipinjam 1. Berapa? 10 ya pinjamnya. Kemudian dipinjam 1 ya. Jadi berapa di sini? 10. 10 ditambah 2 berapa? 12. 12 dikurang 9. Ada? Iya, ada 3. Kemudian 2 dikurang 1 berapa? 1. Dan 1 sendirian ini karena di sini sudah tidak ada, kita tulis di belakang. Jadi hasilnya adalah 113. Soal nomor 2. 132 dikurang 28. 2 dikurang 8 bisa? Tidak bisa. Pinjam 1 dari depan. Ini jadi 2. Kemudian dipinjam 1 itu berubah jadi 10. 1 itu 10-an ya. Jadi 10. 10 ditambah 2 12. Boleh begini, boleh. Silakan. Cari yang lebih mudah. 12 dikurang 8 berapa? 4. Iya, kita tulis di sini 4. Kemudian di belakang ya. 2 dikurang 2 berapa? 0. Dan 1 kita tulis di sini. Maka hasilnya adalah 104. Sekarang soal nomor 3. 132 dikurang 44. 2 dikurang 4 bisa? Tidak bisa. Pinjam 1 ke depan. Di sini dicoret. Di sini jadi 2. Pinjam 1 ya. Boleh ditulis di sini 1. Boleh. Ini cara yang ketiga ya. 12 dikurang 4 berapa? 8. Kita tulis di sini 8. Kemudian 2 dikurang 4 bisa? Tidak. Di depan ada 1. Pinjam ya. Jadi langsung saja 12 karena 1 ya, pinjam 1 kan di sini ambisnya nanti langsung saja tulisannya 12. Atau mau dicoret begini boleh. Taruh di sini. 12 dikurang 4 berapa? 8. Maka hasilnya adalah 88. Seperti ini caranya. Soal nomor 4. 132 dikurang 77. 2 dikurang 7 bisa? Tidak. Pinjam 1. Ini dicoret. Jadi berapa? 2. 12 dikurang 7 berapa? 5. Kita tulis 5 di sini. Kemudian 2 dikurang 7 tidak bisa, pinjam 1. Karena di sini 1, langsung saja 12 dikurang 7 5. Hasilnya adalah 55. Soal nomor 5. 132 dikurang 83. 2 dikurang 3 tidak bisa, pinjam 1 dari depan. Sini coret. Jadi 12 dikurang 3, 9. 2 dikurang 8 tidak bisa, pinjam 1 dari depan. Jadi 12. 12 dikurang 8 berapa? 4. Hasilnya 49. Seperti ini cara mengerjakannya. Bagaimana? Bisa kan?